Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu dan kamu kembali kepada perkara yang tiada meragukan kamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'ts. Seseorang hamba itu dia tidak akan mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala selagi mana ia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa tetapi bimbang ada dosa di dalamnya. Maknanya perkara-perkara yang syubhah disuruh supaya kita meninggalkannya. Perkara yang berada di antara halal dan haram. Mula-mula haram, mula-mula halal, lepas tu haram, lepas tu kecoh-kecoh-kecoh halal semula. Ini perkara yang mendatangkan keraguan. Bila mendatangkan keraguan, wajib ditinggalkan bagi mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula buat program pula, ambil coklat tu pergi makan-makan-makan tunjuk ke orang nak kata bahawa benda tu halal. Tu tolol namanya. Bodoh orang panggil. Ya, sebab Islam dia dah ada garis pandu. Perkara yang syubhah di antara halal haram, yang kejap-kejap halal, kejap-kejap haram. Mula-mula babi masuk dalam tu, lepas tu babi keluar pula. Jadi ini keraguan. Bagi mencapai darjat ketakwaan, suatu yang meragukan, kata Nabi, mesti ditinggalkan. Apatah lagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kullullah min nabata min haram fannaru awla bih. Daging yang tumbuh daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka api neraka itu terutama kepadanya. Kita nak mengadap Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan. Allah dia tak pandang harta kita, tak pandang rupa. Kata Nabi, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia tidak memandang, tidak memandang kepada wajah kamu dan dia tidak memandang kepada harta kamu. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah hati kamu dan juga amal kamu. Ini adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati sebagai raja sekalipun, dia takkan ada dah keistimewaan kat sana. Tak ada protokol dah dalam kubur ni. Malaikat nak baris pula, nak menyambut jenazah dia, menyambut roh dia, tak ada dah. Allah Ta'ala dia tak pandang. Ini Nabi pesan, Allah Ta'ala tak pandang semua ni. Bukan tempat pandangan Allah. Kenapa? Kerana rupa tu adalah Allah yang ciptakan dan harta tu Allah Ta'ala yang bagi. Kerana tu Allah Ta'ala tak pandang. Lepas tu dalam hadis kursi Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, al-kibriya'ur ridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahida minhuma al-qaituhu fi jahannam wala ubali. Allah Ta'ala kata bahawa takabur itu adalah rida, adalah selendang, selendangku. Rida yang orang duk pakai atas bahu tu dipanggil rida. Rida ni makna selendang. Allah Ta'ala kata bahawa takabur itu adalah selendang aku. Al-azamah adalah kainku, kain aku. Barang siapa yang merampas ataupun mencabut, mengambil salah satu di antara keduanya, maka aku akan campak dia ke dalam neraka jahanam. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah Ta'ala tak peduli. Ini Allah Ta'ala kata takabur itu pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kelebihan kepada kita, keistimewaan, dia beri rupa parah hak comel, dia beri harta, dia beri pangkat, dia beri darjat dan sebagainya, kita kena ingat bahawa ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan menjadi penyebab untuk kita takabur dan bukan untuk kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, siapa sombong, siapa yang membesarkan diri dia di hadapan Allah dan di hadapan manusia, lalu kata Allah, aku campakkan ia ke dalam neraka jahanam. Wala ubali, dan aku tidak peduli walau siapa pun dia, tuan-tuan.
Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menciptakan manusia itu pada tahap yang sama. Allah Taala ciptakan manusia itu dengan keadaan yang sama di sisi Allah. Cuma yang membezakan manusia itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang beza manusia itu ialah siapa yang paling bertakwa. Waktu Allah Taala disebut, aku ciptakan manusia syu'uban, kata Allah. Aku cipta manusia ni syu'uban. Syu'uban ni maknanya berpuak-puak. Apa bangsa-bangsa? Guana benda ni. Lama tak mengganah manusia. tak apalah. Tak apa, okey. Dia buka rakaman Akademi Fantasia, tak apa. Baik. Allah Ta'ala cipta manusia ni syu'uban. Mana bangsa. Wah, bangsa ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak bilang dah atas dunia. Punyalah banyak bangsa. Tak terbilang dah lah. Bangsa saja. Dalam Malaysia ni saja pun dah tak ekak dah bangsa tuan-tuan. Bangsa yang ada dalam Malaysia ni. Dah banyak dah. Betulah kalau orang kata hudud ni tak boleh laksana sebab kita ni masyarakat majmuk. Tuan-tuan nak tunggu tok majmuk bila lah agaknya tok majmuk. Makin lama makin majmuk. Dulu tuan-tuan, Malaysia ni dia ada China, ada India, gitu je. Tak? Sekarang ni dengan Bangladesh, dengan Nepal, makin lama makin majmuk. Saya semelih lembu dekat Tanjung Lumpur. Saya semelih lembu. Melih-melih. Tengok tangan sebelah hitam, besar begitu tangan. Apa ke tangan hantu? Besar tangan. Tengok-tengok Afrika. Bayangkanlah kat Tanjung Lumpur pun ada Afrika. Kau lama kau majmuk, kau lama kau majmuk. Cek balik, cakap Melayu tak pandai. Rupanya dia nikah dengan orang perempuan Tanjung Lumpur. Dengan anak nelayan kat Tanjung Lumpur tu. Dia kahwin. Afrika tuan-tuan. Tanjung Lumpur pun ada Afrika. Ingat Tanjung Lumpur, kau mana? Jangan pandang sebelah mata lah. Dah. Kau lama, kau majmuk. Maknanya Allah Ta'ala cipta manusia tu syu'uban. Dia berbangsa. Tak boleh nak elak dah. Banyak. Kita pergi Arab saja, berapa banyak bangsa. Asli kat Malaysia saja, itu bangsa dia. Bangsa asli. Wa qabail. Lepas tu pula suku pula. Allah lagi banyak. Daripada bangsa atau gi pula suku Melayu saja berapa banyak suku. Dah. Hak suku. Tu hak tiga suku tu tak kira lagi. Banyak sangat sukunya. Suku. Allah tak terbilang dah tuan-tuan. Itu suku. Tapi Allah Ta'ala kata, begitu juga dia kata, apa min zakarin wa unsa. Ada lelaki, ada perempuan. Tapi Allah, dia tidak muliakan manusia itu dengan sebab bangsa dia. Tentang dia bangsa Arab, tentang dia bangsa Melayu, tentang dia bangsa Cina, maka Allah Ta'ala akan bagi kelebihan ke kepada dia? Tak. Dia tidak begitu. Kerana kata Allah yang mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, ialah siapa yang paling bertakwa. Sebab itu dalam satu-satu ibadah banyak yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Hari ini kita bincang bab puasa. Bab haji pun Allah Ta'ala sebut gitu. Bab sedekah pun Allah Ta'ala sebut gitu. Dengan apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu jadi insan, manusia yang bertakwa. Yang ni golongan yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni, kita faham. Semuanya sementara tuan-tuan, kita akan kembali. Kita akan balik.